Orang yang punya karakter sukses, dia akan mengatakan ini. Dia akan mengatakan ketika gagal, saya menghargai setiap proses yang saya jalani. Sementara orang yang gagal, dia telah menjalani seluruh proses. Saya lelah menjalani seluruh proses ini. Tidak ada kesempatan untuk sukses. Dia menghargai proses, dia belajar dari proses. Kalau orang yang gagal, dia selalu mengeluh dan dia merasa bahwa dia sudah lelah berproses. Ya, kalau orang sukses, karakter sukses adalah orang-orang yang lebih fokus pada kualitas proses. Jadi orang sukses, karakter sukses, dia memfokus pada kualitas prosesnya. Ketika dia sudah berproses, piala itu adalah bonus. Itu adalah mental orang sukses. Kalau gagal, ya tadi, dia selalu menganggap bahwa kesuksesan itu instan. Ketika dia mau mencoba sekarang, dia pengennya sukses. Kalau aku gak sukses, berarti apa? Aku gagal. Ya, kalau orang sukses, aku rapopo. Yang penting, aku belajar. Aku berproses menjadi orang-orang yang luar biasa lagi. Dan teman-teman, yang terakhir, orang sukses, karakter sukses, selalu bersyukur dalam setiap proses yang terjadi dalam kehidupannya.